Awas, Mas. Wes, mantul, Pin. Katanya kita survei, Mas. Ini mah kita malah make. Ya, kan survei sama make ke Mas, 11-12 atau Pin. Kan make juga bisa ngelihat kan? Survei juga ngelihat. Ya juga sih, Mas, tapi ya Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Ayolah kalau gitu, Pin. Kemana, Mas? Ya udah, kita ke itu ngambil mobil. Lagi juga kita ke proyek ya kali naik ninja kayak gini. Gak apa-apa lah, Mas. Orang ninja juga standar. Panas, Pin. Proyeknya kan lumpur-lumpuran. Kasihan ini motor. Seingatnya Ipin, mobil sih ditaruh di itu, Mas, di penginapan sambil bengkel. Ah, yaudah. Kalau gitu kita lanjut cus ke sana aja. Woi, enak nih. Waduh, teman-teman, Sultan Upin Ipin lanjut mau ngambil mobil nih di villa pinggir bengkel. Villa pinggir bengkel yang deket sini ya, teman-teman. Waduh. Emang sih Sultan Upin Ipin mah tempat tinggalnya di mana-mana. Woi. Mas, gimana sih? Sorry, Pin. Ah. Papa turun. Woi. Oh, malah kabur ke Primen. Udah, Mas, sabar. Untung aja lampunya enggak lepas. Ya, Mas, aman. Woyo. Ya udah kalau gitu, kita lanjut gas lagi aja. Siap, Mas. Kok berhenti, Mas? Enggak, tadi cuma itu doang, ngecek. Oh, iya. Awas, aduh. Mas tuh gimana sih? Tadi nabrak-nabrak lagi. Hei, Pak, turun. Hei, aku gak salah ya. Udah, sini. Mamam nih, 1, 2. Mamam nih, pukul. Mas, Ipin belum kena. Waduh. Udah tepar aja sih bapak-bapak. Yaudah, Pin, naik, buruan. Udah, Mas, pokoknya Pin gak mau nabrak lagi. Iya, kamu mah. Tadi itu sebenarnya juga salahnya, Mas. Waduh, teman-teman, kelakuan Sultan Upin Ipin. Be. Jadi tiru ya, teman-teman. Pokoknya tuh kita gak boleh berkelahi. Pokoknya tuh gak boleh ya. Aduh, Sultan Upin Ipin ini gimana nih? Memberi contoh yang buruk. Lah, mana Pin mobilnya? Allah. Lah, iya, Mas. Orang waktu itu Ipin taruh sini. Ah, ya udahlah, Mas kamar mandi dulu. Mau ngapain, Mas? Buang air kecil. Ah. Kalau enggak gitu berarti kamu taruh di bengkel meren ya? Meren, Mas. Ya udahlah kalau gitu, Mas mau kamar mandi dulu, habis itu ntar kita ke bengkel ngambil mobil ya. Ya udah, Mas, buruan, ini mumpung masih pagi, belum siang, Bambang. Ya maksudnya itu, Mas. Kagak dantak. Oke, langsung kamar mandi. Lah, kok kamu udah di dalam sih, Pin? Ya Ipin kan lewat jendela, Mas. Buset, orang ada pintu lewat jendela. Udah, kamu tunggu situ, Mas mau kamar mandi dulu. Aduh. Seger. Waras. Oke, langsung di flush. Mas. Apaan? Iya, Mas, bener, mobilnya ada di itu, di bengkel. Lah, kamu kok tahu? Iya, Ipin tadi habis ngeliat. Oh, yaudah kalau gitu. Waduh, ini tamu-tamu pengen kepada kemana, Pin? Bukannya Mas baru bentar doang. Iya, Mas, waktu Mas masuk mereka langsung pada keluar. Takut kayaknya dikirain kita apa. Lah, Primin, orang kita juga yang punya di sini. Masa enggak tahu sih? Ya kagak tahu, Mas. Jalan pikir mereka gimana? Nah, yaudahlah. Pokoknya kita lanjut ambil mobil aja, Pin. Yoi, Mas, siap. Woyo. Wih, mantul nih. Sip. Nah, itu, Mas, mobilnya. Oke. Bentar, Mas parkirin motornya di belakang dulu ya, Pin. Iya, Mas, siap. Oke. Waduh, teman-teman, Sultan Upin Ipin mau bawa itu tadi apa ya? Pajero atau Fortuner? Oh, Toyota Fortuner, teman-teman. Oh.
mereka mau ke proyek mana ya? Waduh, tapi emang cocok sih Toyota Fortuner buat dibawa ke daerah proyek. Masalahnya mobilnya kan tinggi, empuk, enak. Mas, mundur terus. Iya, ini masalahnya mobilnya gede banget, Pin. Udah kayak bagong. Udah, Mas, jangan grundel. Yoyoy. Oke, berarti kita ke proyek sirkuit ya. Yoyoy, Mas, siap. Waduh, teman-teman, nggak taunya Sultan Upin Ipin mau survei sirkuit. Survei proyek sirkuit. Itu malah Fortuner-nya malah digempot-gempotin teman-teman sama Sultan. Tanahnya ditabrak. Hati-hati ya teman-teman, kalau kalian lewat situ ada tahanan, jangan dikasih, ntar yang ada kalian dibegal. Oke, Pin, kita udah mau nyampai di proyek sirkuit. Yoyoy, Mas. Oke. Nah, kita ada security. Pak. Hei, kalian siapa? Ini bukan tempat umum, gak boleh masuk orang luar. Udah, Mas, biarin aja. Ya udah nih, Pak, nih. Belum tahu apa kita siapa. Hei, jangan gitu dong, anarki. Bodoh Nana. Awas ya. Malah bilang awas ya, yang ada mah bapak yang awas. Udah Mas, istighfar, gak boleh kayak gitu. Iya, Pin, masalah juga orang kayak gitu harus kasih pelajaran atau terbang melayang. Yoyoy. Mantul. Oke. Libas. Mas. Apalagi? Awas, Mas. Mantul, Pin. Katanya kita survei, Mas. Ini mah kita malah make. Ya, kan survei sama make kan, Mas. 11-12 atau Pin. Kan make juga bisa ngelihat kan? Survei juga ngelihat. Ya juga sih, Mas. Tapi ya, Mas. Waduh. Masalahnya ini sirkuit belum jadi, Mas. Makanya jangan dipakai treknya. Ya, kan Mas kan udah profesional, gak apa-apa lah. Lagian juga kalau mobilnya lecet mah tinggal bawa tempat Pak Badut beres kan? Jauh Mas Pak Badut. Ya udah tuh tadi bengkel off road. Waduh, sampai muter-muter melintir-lintir nih. Masalahnya Mas dari tadi juga ngeliatin nih, mana nih petugasnya nih? Nah, itu tuh ada tuh. Ya udah Mas turun. Woyo. Lagi jam istirahat ya gini nih, sulit nih nyari karyawan nih. Nah, ini ada dua orang nih. Wuih. Halo Pak, selamat siang. Ya, selamat siang. Pak, ada apa? Ah, ini. Upin pengen lihat nih, Mandornya kemana ya? Oh, Bos Upin. Oh, maaf Bos. Pak Mandor lagi makan siang. Ya, betul. Kita lagi jam istirahat, masalahnya Bos. Oh, ya udah kalau gitu. Nanti salamin aja buat sama Pak Mandor ya. Tadi si Upin sama Ipin kesini gitu ya. Siap Bos, nanti saya bilangin ke Pak Mandor. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok tahu mereka? Ya, mungkin Pak Mandur udah bilang deh, yang punya sirkuit ini Upin Ipin. Makanya Mas bilang Upin sama Ipin, mereka langsung panggil Bos, awalnya panggil Pak. Tapi bagusan itu Mas, daripada security tadi kagak ada busa-busi tahu-tahu kita diamuk. Ya biarin aja lah, udah. Kita cobain jalan sirkuit ini dulu lagi, Pin. Yoyoy Mas. Kebutin Mas. Wes, bisa lompat-lompat kayak kodok nih. Iya, meren Mas, bagus. Oke. Weh. Pontang-panting kanan kiri, Pin. Buset dah, serepet-pet-pet ini mah. Udah Mas, sabar, tenang. Oke. Tarik gas lagi, Mas. Tar dulu, jangan diges-ges baik kamu mah. Ini kalau misalkan di tanah mah kita harus lihat. Kalau misalkan tanahnya gak belok kiri, kita belok kanan. Wes, mantul. Mas, enaknya ini Fortuner kita modif aja. Ah, nanya teman-teman tuh, Fortuner ada kini modif apa? Tapi perasaan Sultan Upin-Upin modif-modif mobil baik. Sekarang mah buset dah. Sultan mah bebas ya. Mas, udah. Capek, Pin. Ntar dulu, Pin. Ini Mas lagi nyari lagi nih. Ini masaan sirkuitnya masih ada beberapa ruas area masih ditutup. Jadi Mas harus buka-buka dulu. Ya udah Mas, makanya itu. Nah, kayak gini nih. Nah. Entar.
Ini juga di portal ini, apa maksud ini mah? Yaudah mas, inggirin. Ntar dulu. Kalau kayak gini biasanya ada beko dari sini. Ah. Eta mas ada. Ah yaudah. Kalau gitu, ntar mas parkir mobil dulu ya. Ya udah lah mas, gak usah diparkirin. Wih, ngedrip dulu dong. Us, mamam. Malah nyinggol tiang. Udah deh mas, hancur mobil kita. Udah lah, biarin aja, nanti tinggal kita benerin lagi lah. Dah, mas mau minggirin dulu tuh tadi tuh pembatas jalan tuh. Untung aja ada beko. Emang mas bisa bawa? Ya bisa dong. Awas pin, minggir. Kamu tuh jangan deket-deket. Oh iya mas, maaf. Dibilang jangan deket-deket. Senggol ntar nangis kamu. Enggak kok mas, aman. Yaudah ya, awas ya, bodoh nanan ya. Mas mau mundur nih. Kalau kamu nggak mau dialangin mah, jorteng. Nah, udah. Oke, awas, sip. Mundur lagi, maju lagi. Nah, oke. Yoyoy. Gas tipis-tipis aja. Pokoknya harus di pinggir itu ada batako-batako tuh. Ini maksudnya apa ini di sini ditutup nih? Waduh. Ini salah pencet lagi. Buat naikin nurunin si itunya bekonya. Harusnya sih kuat ini. Ini kan alat berat. Cuma buat mindahin beton segitu doang mah harusnya mah software sebut-sebut so nice. Oke deh kalau gitulah gampang. Siap. Kita mulai. Wih. Keras banget bos Q. Ntar coba lagi dari atasnya apa ya, di klep gitu ya. Kagak bisa, aduh keras banget, aduh. Wah udah nih kagak bisa nih, gimana mas? Kagak bisa pin, dipindahin, dicongkel kagak bisa, ditarik kagak bisa. Udahlah mendingan kita naik itu aja lah, Fortuner aja lah. Ya udah mas kalau gitu balikin lagi bulldozernya. Iya bekonya mau dibalikin tapi kamu jadi situ Bambang. Ntar yang ada kemunduran. Enggak kok mas, aman. Ah kamu mah, minggir. Enggak mau. Ya udah deh kalau misalkan keserempet kamu jangan selain emas ya. Iya. Ya udah. Mundur nih. Oke, awas. Awas minggir. Iya mas iya. Ah kamu mah bulldozer, bukannya ditinggalin malah disamperin. Dah sini aja lah. Kemana mas kita? Ya udah kita lanjut. Yoyoy.